Membuka peluang ekonomi kepada komuniti setempat, itu tujuan utama Nat Jumaat atau Pasar Sehari diadakan di kawasan perumahan Desa Wang Tok Rendong WTR Langkawi. Inisiatif itu yang dilakukan oleh kawasan rukun tetangga KRT WTR itu merupakan pasar pertama seumpamanya di pulau yang menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar negara. Nat Jumaat ini turut mendapat kerjasama daripada homestay desa WTR yang sering menjadi pilihan penginapan para pelancong untuk bercuti. Menurut pengerusi homestay desa WTR, Mokhtar Shahbudin, pasar yang mula beroperasi sejak awal bulan April itu dibuka pada setiap hari Jumaat seawal pukul 8 pagi hingga 6 petang. Tujuan kita buat Nat ni adalah salah satu untuk menarik pelancong-pelancong yang tinggal di dalam kampung ni dan juga untuk nak membantu meningkatkan pendapatan penduduk di sini, iaitu di dalam kampung ni, untuk menjual hasil-hasil yang diusahakan di dalam kampung ni. Sebagai contohnya sebagai sayur-sayuran yang ada di sini, yang ditanam di kampung ni, dijual di dalam sini. Nat Jumaat menawarkan pelbagai jenis produk bagi memudahkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian seperti ikan, sayur-sayuran, makanan dan pakaian. Sehingga kini terdapat lebih 50 peniaga yang menjual pelbagai produk di pasar berkenaan dan ia ditambah dari minggu ke minggu. Ini sambutan yang begitu hangatlah, kira daripada pengunjung-pengunjung, tak kira luar daripada Kedah, Kuah ataupun yang jauh-jauhlah, Kilim, Ayak Ngat, semua datang ramai-ramai di sini. Jadi itulah saya berharap di masa hadapan berpanjanganlah kalau boleh semacam ni. Syukur alhamdulillah. Bagi saya tu meniaga piket-piket barang-barang dapur. Cabai kering, bawang merah, bawang besar, ubi kentang, ubi sengkuang, itulah nanai lebih kurang macam itulah. Dia piket siap-siap lah, RM2. Peniaga bukan sahaja dari kalangan warga desa WTR tetapi juga dibuka kepada usahawan lain yang tidak menetap di situ untuk sama-sama mencari rezeki.